Begini nasib adik kandung Betran Peto yang dulu pernah ke rumah Ruben, Onsu, dan Sarwenda. Gimana info selengkapnya? Saksikan di Femen Prime. Halo, kembali lagi dengan aku, Gaida. Nasib terkini Kevin Peto, adik laki-laki penyanyi Betran Peto di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tepatnya usai kakaknya diasuh oleh pasangan artis Ruben Onsu dan Sarwenda. Semenjak tinggal terpisah dari sang kakak Betran Peto atau yang akrab disapa Onyo, kini Kevin Peto masih ikut orang tuanya di kampung halaman. Demikian pula dengan Catherine Peto, kakak perempuan Betran Peto yang juga masih berkarir di NTT. Beda nasib antara Betran Peto dan Kevin Peto, bahkan juga Catherine Peto. Beberapa waktu yang lalu, kesibukan Kevin, sang anak bungsu dari Ferdi Peto tersebut diabadikan dalam video vlog kanal YouTube milik ayahnya itu. Dikutip banjarmasinpost.co.id, dari video vlog YouTube Ferdi Peto pada Senin 3 Oktober, tampak Kevin kini kian jago nge-vlog. Kevin dan teman-temannya membuat video vlog saat memancing belut di kampung. Tampak dalam video tersebut, Kevin bertindak mengawali vlognya dengan perkenalan diri. Kevin cukup hebat dalam hal mencari belut, terbukti dari hasil pancingannya dan kawan-kawannya. Keseruan Kevin dan teman-temannya lantas mencuri perhatian publik. Skill Kevin yang mencari belut menuai pujian dari warganet. Tak sedikit pula yang teringat momen Kevin dan Betran Peto saat masih kecil yang suka mencari belut bersama. Saksikan terus program Frame and Frame hanya di Banjarmasin Post dan jangan lupa beri like, komen, dan subscribe juga ya. Bye-bye.